Selamat pagi. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Triski dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 6 DPR RI yang menilai Krakatau Steel perlu menyediakan produk-produk yang bisa dijangkau masyarakat agar optimalisasi pemasaran baja dapat tercapai. Anggota Komisi 6 DPR RI Rafli Kande meminta Krakatau Steel melakukan optimalisasi pemasaran baja dalam negeri. Pasalnya, impor baja yang dilakukan oleh China memberikan dampak pada minimnya daya beli masyarakat terhadap baja dalam negeri. Permasalahan tersebut menjadi penting karena dapat memberikan kerugian bagi negara. Menurutnya dibutuhkan adanya transformasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni berupa pemanfaatan perusahaan Krakatau Steel yang memiliki kesempatan atas perhatian pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi pemasaran baja dalam negeri. Ia menilai optimalisasi pemasaran baja tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan produk-produk yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Baja itu adalah kebutuhan dasar daripada pembangunan infrastruktur masyarakat. Nggak tanggung banyaknya masyarakat kita, 280 juta sekian. Nah hari ini pasar itu direbut oleh Cina dengan kualitas yang tidak kita tahu seperti apa. Tetapi masyarakat dapat terlayani karena mereka juga ekonominya lemah. Oleh sebab itu, bagaimana berbicara transformasi yang hari ini Krakatau Steel yang mendapat ruang privilege yang sangat luar biasa oleh negara. Ini harus berpikir market terdekat ini seperti apa. Bagaimana dibangun infrastruktur dasar untuk bisa membangun pabrik atau apakah namanya begitu supaya pasar yang direbut oleh Cina ini dapat kita rebut gitu loh. Bukan hanya kita berbicara tentang SNI sementara ada keterbatasan daripada masyarakat untuk dapat memiliki produksi daripada baja tersebut. Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI berharap adanya pembinaan kepada pelaku UMKM agar UMKM dapat bersaing dengan produk-produk global yang kian membanjiri pasaran saat ini. Komisi 6 DPR RI berharap holding ultramikro memberikan dukungan optimal kepada para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat kapasitas produktivitas usaha dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi kerakyatan. Upaya ini diharapkan dapat membangkitkan para pelaku UMKM pasca pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan, sejauh ini holding ultramikro sudah melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program seperti Go Modern, Go Digital, Go Online, hingga Go Global. Upaya ini diharapkan benar-benar dilakukan dengan baik di lapangan, sehingga UMKM bisa bersaing dengan produk-produk global yang kian membanjiri pasaran saat ini. Sarmuji menekankan UMKM merupakan salah satu sektor yang berjasa membantu perekonomian pasca pandemi COVID serta menjadi penopang utama perekonomian nasional. Keberadaan rumah produksi bersama di mana seluruh pelaku UMKM, terutama klaster yang sama, jenis produk yang sama, bisa melakukan produksi di tempat yang sama meskipun mereka secara pribadi, secara individu tidak memiliki alat masing-masing. Yang kedua, adalah rumah packaging. Rumah packaging ini persoalan tersendiri karena ternyata banyak UMKM yang mengeluhkan ketiadaan packaging yang seragam di pasar. Yang ketiga, selain itu adalah keberadaan rumah kurasi. Rumah kurasi itu adalah rumah kurasi bisa meningkatkan kualitas mutu dari UMKM kita sehingga bisa layak untuk dipasarkan di mal-mal yang bagus di Indonesia. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menilai pernyataan sejumlah pihak yang meminta agar Ponpes Al Zaitun dibubarkan terlalu tendensius. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang untuk konflik yang terjadi. Ini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pembinaan total kepada para santri agar tidak ada pembubaran pondok pesantren ataupun lembaga berbasis agama Islam lainnya. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, menilai pernyataan sejumlah pihak yang meminta agar Ponpes Al-Zaitun dibubarkan terlalu tendensius. Selain itu, menurutnya santri atau siswa yang harus diselamatkan dengan cara dialihkan ke Ponpes lain ataupun dibina secara langsung oleh Kementerian Agama. Maman berharap semua pihak mengkaji ulang rencana pembubaran Pondok Pesantren Al-Zaitun, sebab aset umat dan para santri akan sayang jika dihilangkan. Ia menegaskan agar Kementerian Agama melakukan pembinaan total kepada para santri agar tidak ada pembubaran ponpes atau lembaga berbasis agama Islam lainnya. Saya termasuk orang yang tidak setuju ya pembubaran pesantren kayak dan sebagainya. Jadi ketika ada satu pemimpinnya yang melakukan kesalahan, jangan itu diarahkan kepada anak-anaknya. Misalnya ada MUI memutuskan satu lembaga itu sesat, lalu dibubarkan. Ingat loh, yang sesat itu hanya pemimpinnya. Anak-anaknya itu harus diselamatkan. Seperti itu. Mendukung pernyataan Maman, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyampaikan Ponpes Al-Zaitun sebaiknya tidak dibubarkan, melainkan dibina dan diawasi secara langsung oleh Kementerian Agama. Jika misalnya Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut dimiliki oleh badan hukumnya dimiliki oleh sejumlah orang, ya kan tentu proses pengelolaannya ya bisa dilakukan melalui badan hukum tersebut gitu loh. Tetapi tetap supervisinya dilakukan oleh Kementerian Agama. Oki Zulindra, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, bukan malah membebani para pelaku UMKM dengan penetapan tarif kris. Per 1 Juli 2023, Bank Indonesia atau BI menetapkan tarif layanan kris sebesar 0,3% dan 0,7% yang dibebankan kepada pelaku usaha. Komisi 6 DPR RI meminta BI untuk mengkaji ulang kebijakan ini karena dinilai tidak tepat waktu dan akan memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nur Hamidah menyebut kondisi UMKM Indonesia baru mulai tumbuh pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah seharusnya melahirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, bukan malah membebani para pelaku UMKM dengan penetapan tarif kris. Selain itu, Lulu menilai kebijakan ini juga akan membuat masyarakat kembali beralih ke uang tunai dan menghambat literasi keuangan digital.
kebijakan penentuan tarif Qiris ini untuk bisa dikaji ulang, karenanya ini harus ditunda, karena ini bukan waktu yang tepat. Pandemi selama 2 tahun, kemudian kita proses pemulihan. Di sisi lain kita juga baru mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang cash. Para merchant atau bahkan pedagang, ini juga sesuatu yang baru sebenarnya. Nah, ketika kita melempar sesuatu yang sangat baru dan di satu sisi juga mengedukasi masyarakat, saya kira harus ada waktu yang cukup untuk semua pihak untuk beradaptasi dengan situasi itu. Jadi orang harus bisa mendapatkan dan merasakan apa sih manfaatnya misalkan dengan menggunakan Qiris. Nah, kalau kemudian belum apa-apa udah kemudian dikasih tarif, ya orang akan balik lagi kepada uang cash. Beberapa waktu lalu Gubernur BI Perry Warjio memutuskan penetapan tarif layanan Qiris sebesar 0,3% untuk usaha mikro dan 0,7% untuk usaha lainnya. Penetapan yang dilakukan untuk peningkatan layanan ini dikeluhkan para pelaku usaha terutama UMKM. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem penerimaan peserta didik baru yang diharapkan dapat menciptakan pendidikan berkualitas yang merata. Menanggapi maraknya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah membenahi mekanisme PPDB serta meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Zainuddin menyebut, tujuan PPDB sebetulnya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk merasakan pendidikan yang berkualitas. Kecurangan dalam pelaksanaan PPDB mengindikasikan belum meratanya kualitas satuan pendidikan di tanah air. Untuk itu, pemerintah harus bekerja keras dalam menciptakan pendidikan berkualitas yang merata. Peningkatan kemampuan para guru, baik upskilling dan reskilling, menjadi kunci dalam mendukung transformasi dan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. PPDB berdasarkan zonasi, prinsipnya adalah memberikan pemerataan kesempatan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dan memang harus diakui bahwa selama ini salah satu kelemahannya sehingga mendorong beberapa orang melakukan pemalsuan data dan lain-lain, itu karena belum semua satuan pendidikan kita itu kualitasnya merata. Maka ini menjadi tantangan dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja keras melakukan peningkatan kualitas sekolah, dan kemudian sekolah yang berkualitas itu bisa menyebar dan merata. Lebih lanjut, Zainuddin mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti oknum pelaku kecurangan PPDB, baik pelaku pungutan liar, pemalsuan data, hingga jual-beli kursi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyoroti fenomena banyaknya warga negara Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura dengan alasan penghasilan yang tinggi. Ya, dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh, pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya?
Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, pindahnya sejumlah sumber daya manusia produktif dan bertalenta menjadi alarm bagi pemerintah karena dapat berdampak pada kurangnya SDM bertalenta di Indonesia. Ya, dan pemerintah diminta memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia untuk mencegah mudah tergoda menjadi warga negara lain. DPR RI juga berharap pemerintah memiliki terobosan agar generasi muda ini dapat berprestasi dan tertarik berkarir di tanah air. Salah satunya dengan meningkatkan upah minimum di Indonesia. Yap, dan kita akan mengetahui informasi selengkapnya. Mari kita simak laporan mendalamnya dalam segmen editorial parlemen untuk Anda. Setiap tahunnya, 1.000 warga negara Indonesia berpindah kewarganegaraan ke negara tertentu. Salah satunya menjadi warga negara Singapura. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat, sejak 2019 hingga 2023, jumlah perpindahan WNI menjadi warga negara Singapura telah mencapai 4.200 orang. Data tersebut menunjukkan tren perpindahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara Singapura cenderung meningkat setiap tahun, terutama pada tahun 2021 hingga 2023. Adapun alasan perpindahan WNI ke Singapura antara lain adalah untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan taraf hidup, infrastruktur, dan transportasi publik yang memadai, serta keamanan. Kondisi tersebut merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam mensejahterakan warga negaranya. DPR RI menilai, pemerintah harus mampu memperbaiki kebutuhan publik dan memberikan layanan yang optimal, baik itu dari ketersediaan lapangan kerja, sistem pengupahan, pendidikan yang berkualitas, serta jaminan hidup yang layak. Ya itu tadi, karena merasa di sini sudah tidak punya lapangan pekerjaan, sudah tidak punya kepastian, sudah tidak punya kenyamanan. Maka banyak orang Indonesia yang pindah, tidak hanya ke Singapura, ke Malaysia. Maka Indonesia harus membuat sistem, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk warganya. Dan juga memang harus kita jangan terlalu memudahkan orang untuk berpindah warga negara. Itu harus betul-betul dikaji ulang. Perpindahan warga negara Indonesia ke negara lain menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Pasalnya, warga negara Indonesia yang pindah merupakan warga negara dengan kelompok usia produktif antara 25 hingga 35 tahun yang memiliki potensi bagi pembangunan negara. Hal ini akan berdampak pada kurangnya SDM bertalenta di Indonesia. Ya mudah-mudahan itu nggak benar, karena kalau benar juga sayang bahwa segitu banyak warga negara kita yang benar-benar breeding baik, sekolah di luar negeri. Mudah-mudahan yang sekolah di luar negeri kan nggak usah testing-testing, nggak usah ikut kuliah lagi, udah bisa langsung masuk. Untuk itu, DPR RI dan pemerintah akan membahas upaya-upaya konkret untuk mengantisipasi semakin naiknya angka perpindahan WNI dan mengoptimalkan respon pemerintah dalam menjamin kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara. Ya tentu kami setiap kali ada potensi sumber daya manusia ke depan yang kita bisa miliki di Indonesia pindah ke warga negara, kami sangat menyayangkan. Kami di Komisi 1 tentu sangat merespon secara sigap terkait dengan permasalahan ini. Ini memang mungkin dalam beberapa bulan terakhir menjadi masukan yang sangat berarti untuk Komisi 1. Apakah ada upaya-upaya dari Kementerian Luar Negeri yang selama ini bisa dilakukan, perlu dioptimalkan.
Tapi di sisi lain kita juga harus bisa sadar negara kita sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang mungkin terlemah dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Nah, ini juga harus bisa dibarengi dengan adanya pemerintahan yang cepat tanggap dan bisa menjanjikan lapangan pekerjaan yang baik. Lebih lanjut, pemerintah akan menerbitkan kebijakan Global Talent Visa untuk menarik warga negara asing yang memiliki pengetahuan atau keterampilan profesional yang mumpuni di bidangnya, agar datang dan berkontribusi untuk perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon akibat banyaknya WNI yang beralih status kewarganegaraan. Para pemangku kepentingan harus segera memiliki terobosan agar para generasi muda berprestasi tetap tertarik berkarir di tanah air. Salah satunya dengan meningkatkan upah minimum di Indonesia dan perbaikan pada skema beasiswa yang dibarengi dengan regulasi ketat, sehingga SDM-SDM unggul dalam negeri dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi kemajuan negara. Ya Elisa dan juga pemirsa, tentu kita semua tahu bersama bahwa Jakarta ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan kegiatan sosial yang beragam. Yep. Keragamannya ini terdiri dari penduduknya menjadi pemicu banyaknya fenomena yep. sosial. Salah satunya kemacetan lalu lintas. Betul sekali Alfat, karena memang tapi kita lihat nih makin kesini pemerintah selalu berupaya untuk mencarikan solusi untuk mengatasi kemacetan ini. Salah satunya ini dengan menghadirkan moda transportasi baru nih pemirsa. Ini yang udah modern, ini juga transportasi umum untuk kita bersama, yakni LRT atau Light Rail Transit. Dan pemirsa, tunggu informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09.
Ya, Elisa dan juga pemirsa, penyediaan LRT Jabodebek ini dinilai bisa mengurangi kemacetan ibu kota. Karena memang jalur ini terpisah dari jalan raya. Dan memang kalau kita lihat ini, LRT ini juga didesain terintegrasi nih dengan sistem transportasi lainnya, pemirsa. Ada yang langsung terintegrasi dengan KRL, ada juga dengan Transjakarta. Jadi kita kalau misalnya mau lanjutkan perjalanan, bisa langsung nih, nggak perlu pindah-pindah ya, Pak. Jadi nggak perlu naik ojek online dulu seperti itu, jadi bisa langsung ya di tempatnya, Elisa. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang LRT dalam mengurai kemacetan ibu kota pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Jakarta. Ibu kota Indonesia ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial yang beragam. Keragaman penduduknya menjadi pemicu banyaknya fenomena sosial yang terjadi di kota metropolitan ini. Salah satunya, kemacetan lalu lintas. Bukan barang baru, banyak yang menyebut hidup di Jakarta itu tua di jalan. Bener nggak sih? Pemirsa, pemerintah sebenarnya sudah memikirkan solusi dari masalah yang satu ini. Salah satunya dengan penambahan moda transportasi, yakni LRT atau Light Rail Transit. Hampir sama dengan MRT dan KRL, LRT juga merupakan transportasi massa rel berdaya listrik di dalam kota atau antar kota yang berdekatan. Bedanya, LRT beroperasi di jalur layang nih, pemirsa. Sudah pernah belum coba naik LRT? Nah, penyediaan LRT ini dinilai bisa mengurai macetnya ibu kota karena memiliki jalur yang terpisah dari jalan raya. Kapasitasnya juga besar. Pada setiap rangkaian LRT, pada kondisi normal mencapai lebih kurang 740 penumpang. Dan pada kondisi padat bisa mencapai 1.300-an penumpang. Sudah terhitung yang duduk dan berdiri ya, pemirsa. LRT Jabodebek terdiri dari 31 kereta dengan masing-masing rangkaian 6 kereta, sehingga terdapat total 186 unit kereta. Pemirsa, selain itu LRT juga didesain terintegrasi nih dengan sistem transportasi lainnya. Jadi kita semakin mudah ya kalau mau melanjutkan perjalanan bisa dengan KRL atau dengan bus Transjakarta. Kalau di Jakarta, saat ini LRT sudah beroperasi dengan rute perjalanan lintas Cibubur dan lintas Bekasi yang terdapat total 18 stasiun. Selain di Jakarta, di Palembang juga sudah ada LRT loh, pemirsa. Di kota lain seperti Bandung, LRT sedang tahap pembangunan. Di Semarang dan Makassar, kabarnya LRT sudah masuk tahap perencanaan pembangunan juga loh. Untuk tarif tiket LRT Jakarta, sebesar Rp5.000 di kilometer pertama dan penambahan Rp700 saja per kilometer selanjutnya. Saat ini tarif rute terjauh dari stasiun Harjamukti Cibubur sampai Jatimulia Bekasi berkisar Rp25.000. Pemirsa bisa melakukan pembayaran menggunakan kartu uang elektronik atau membeli kartu SJT atau Single Journey Trip di loket pembelian tiket. Sudah terhindar dari kemacetan? Ramah di kantong pula kan? Namun pemirsa, meskipun LRT dapat membantu mengurai kemacetan di Jakarta, tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi masalah kemacetan secara keseluruhan. Masih dibutuhkan kesadaran dari kita nih pemirsa, untuk mau menaati peraturan lalu lintas dan selalu berusaha memaksimalkan penggunaan kendaraan umum. Selain itu, tanpa sadar, kalau kita turut menggunakan transportasi umum, kita sudah ikut menjaga lingkungan loh, pemirsa. Emisi dari kendaraan pribadi semakin berkurang, udara Jakarta bisa semakin bersih deh. Yuk kita ramai-ramai naik LRT. Ya gimana Elisa, tertarik gak nih naik LRT? Tertarik.
Tapi kita tunggu nih, semoga rutenya semakin diperpanjang, jadi makin banyak masyarakat daerah Jakarta dan juga sekitarnya bisa menikmati moda transportasi yang baru ini. Setuju. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, meskipun sedang memasuki masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selvat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.